Guys, berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara teknik dasar mencampur warna menggunakan cakrawarna ini. Sebelum kita ke pembahasan, kita perkenalan dulu dengan warna. Jadi warna itu ada warna primer, warna sekunder, warna tersier, warna hangat, warna sejuk, warna netral. Jadi warna primer itu ada tiga, yaitu warna merah, kuning, biru. Terus yang dua ini putih sama hitam, itu adalah warna netral. Yang kedua warna sekunder. Warna sekunder itu campuran antara warna primer dan warna primer. Contohnya ini, contohnya warna primer dan warna primer itu kuning dan biru, warna biru. Nah ini kuning dan biru jadinya hijau. Ini warna primer, warna primer kuning, warna primer biru, warna primer jadinya warna menjadi warna sekunder. Terus warna setelah warna sekunder, warna tersier. Nah, warna tersier itu campuran antara warna primer dengan warna sekunder. Contohnya kuning dan hijau. Ini hijau kan warna sekunder, yang kuning warna primer, jadinya hijau muda ya. Itu. Jadi caranya menggunakan, bagaimana menggunakan cakrawarna ini? Pilih warna pada cakra terluar, gabungkan dengan warna dari cakra dalam, gabungannya akan muncul di jendela warna. Jadi cara menggunakannya adalah ini tadi. Ini antara warna hijau dengan warna kuning, jadinya hijau muda. Terus warna kuning hijau dicampur dengan warna merah, jadi coklat. Warna biru dicampur dengan warna hijau, jadinya hijau tua. Itu seterusnya kayak gitu. Kalau teman-teman pengen buat warna ungu, tinggal cari aja. Oh, ini warna ungu ini. Ini berarti campurannya violet dengan warna putih, jadinya warna ungu. Seterusnya kayak gitu. Terus balikannya ada juga di balik ini. Ini adalah warna asli. Ini warna asli setelah dicampur, ini itu putih ya. Setelah dicampur dengan warna putih, cat putih, hasilnya kayak gini. Terus tone itu abu-abu, setelah dicampur dengan abu-abu jadinya kayak gini. Terus setelah dicampur dengan warna hitam jadinya kayak gini. Ini keterangannya ada di sampingnya, ada di samping ini. Ini untuk keterangan ya balikannya. Jadi buat teman-teman biar lebih efisien mungkin ya, daripada beli cat banyak-banyak nanti ada yang nggak kepake. Biasanya kalau beli cat itu, cat yang isinya 12 atau yang isinya 24, itu yang kepake cuma warna putih, warna kuning, warna tertentu, yang lain masih banyak, masih banyak itu kan. Nah makanya untuk biar apa ya, biar hemat, saya sarankan kalau beli yang cat-cat yang primer aja, nanti bisa digabung-gabung sendiri, dicampur-campur sendiri. Ini buat teman-teman yang lagi belajar menggambar, belajar mencampur warna, ini saya rekomendasikan menggunakan alat peraga cakrawarna ini ya. Ini sangat membantu sekali untuk
pendamping kita, daripada kita selalu bertanya-tanya, kita tinggal geser-geser aja ya. Kita tinggal geser mau warna apa, ini sangat mudah ya. Ini saya belinya di Tokopedia dengan harga 15.000. Mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tergantung tokonya. Tapi saya beli ini 15.000 ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba teman-teman dalam berkarya selalu berkarya.